Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan menyertakan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon gubernur Jakarta. Anies merupakan satu dari lima sosok yang juga diajukan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kalau tidak salah, ada lebih dari lima nama yang diusulkan ya, Pak Anies itu hanya salah satunya saja, ujar juru bicara PDIP, Chico Hakim. PDIP mengatakan akan melihat perkembangan situasi kebatinan akar rumput sebelum menjatuhkan pilihan pada calon tertentu. Karena itu, partai tersebut masih terus mengkaji sosok kuat yang akan diusung termasuk di Jakarta. Adapun Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga risau masa partai akan menolak mendukung Anies Baswedan. Pasalnya, basis dukungan antara pemilih partainya dengan Anies sangat berbeda. Apakah yang mendukung Pak Anies masih tetap mendukung Pak Anies? Apakah yang mendukung PDIP pasti tetap mendukung PDIP? Nah, ini kan belum tentu, ujar Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Menurutnya, banyak kader PDIP yang siap maju pada Pilkada Jakarta 2024. Pihaknya enggan mengajukan nama kader tersebut hanya sebagai calon wakil gubernur, tapi harus calon gubernur. Selain Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga turut meramaikan bursa pencalonan Pilkada DKI Jakarta. Berdasarkan survei lembaga KIC, Ahok memperoleh 33,2% suara dari responden, alias yang paling tinggi di antara yang lain.